Beberapa turnamen yang WWF seperti Malaysia Master 2021, Malaysia Open 2021, Singapore Open 2021, Indonesia Master 2021, Indonesia Open 2021, dan kali ini Sudirman Cup 2021 juga ditunda. Dilansir dari suara.com, Federasi Bulu Tangkis Dunia atau WWF resmi menunda Sudirman Cup 2021. Ajang beregu campuran terakbar dunia itu kemungkinan bakal berlangsung pada September 2021. Sudirman Cup 2021 ditunda WWF pada 20 Februari 2021. Sebelumnya, turnamen yang kali pertama bergulir pada Mei 1989 itu dijadwalkan berlangsung 23 sampai dengan 30 Mei di Suzhou, China. Kepala Bidang Luar Negeri PBSI Bambang Rudianto mengatakan bahwa penundaan Piala Sudirman 2021 terjadi karena aturan ketat yang diterapkan pemerintah Cina di tengah pandemi COVID-19. Cina belum memperbolehkan atlet asing untuk masuk negara mereka. Kalaupun boleh, harus karantina dulu selama 2 pekan, kata Bambang Rudianto saat dihubungi suara.com. Dilansir dari kompas.com, seperti diketahui, Piala Sudirman adalah kejuaraan bulu tangkis internasional beregu campuran yang masuk kategori WWF Major Event dan berada dalam grade 1. Turnamen ini mempertandingkan nomor tunggal putra, tunggal putri, ganda putri, dan ganda campuran. Kejuaraan ini digelar 2 tahun sekali, pertama kali digelar di Jakarta, Indonesia pada tahun 1989. Piala Sudirman pertama kali dicetuskan oleh Indonesia pada tahun 1989. Demikian informasi yang bisa dibagikan, semoga bermanfaat. Salam Edusport.